Anda menyaksikan news update, saya Poppy Zedra. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Blora secara mandiri membuat alat pelindung diri untuk kebutuhan tenaga medis. Pembuatan APD ini dilakukan di Balai Latihan Kerja dengan melibatkan puluhan relawan. 25 pekerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Blora, Jawa Tengah secara sukarela memproduksi alat pelindung diri bagi tenaga medis. Kepala BLK Blora Amik Kristanti mengungkapkan APD terbuat dari bahan spoon bond sesuai standar WHO. Dalam sehari relawan mampu memproduksi 100 buah APD dan akan dikirimkan ke sejumlah puskesmas serta rumah sakit di Kabupaten Blora. Hingga saat ini ada sekitar 4.000 pesanan yang masuk, bahkan Rumah Sakit Blora dan Cepu telah memesan 800 APD untuk tenaga medis. Jadi APD ini dibuat dari bahan spongbun yang biasa dipakai untuk standar rumah sakit. Jadi dari Rumah Sakit Blora ini kemarin mengacunya di Rumah Sakit Muardi di Solo. Jadi ambil contoh bahan, juga contoh pembuatan model ataupun ini ya, tulangnya dan sebagainya. Ilmu saya bisa manfaat buat orang lain. Ada kesulitan belum buat apa APD ini? Alhamdulillah. Enggak, sudah sering.